warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman The Dealer. Salam satu laras buat teman-teman semua, baik itu pecinta buklik maupun PCP. Pada malam hari ini saya ingin mereview sedikit unit andalan saya. Ini jenis PCP ya, tetap di 4,5 kaliber 4,5 karena itu yang diperbolehkan. Jadi kita bahas 4,5 aja. Untuk teman-teman, semoga teman-teman selalu saya doakan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dilimpahkan rezeki, selalu dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan semua pekerjaan dan urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam ini saya ingin mereview sedikit tentang unit kesayangan saya. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah unit PCP Mauser teman-teman. Mauser OD-nya OD32. Ini Mauser stainless OD32 laras OD13 panjang 65. Ini ya teman-teman ya, penampakannya Mauser. Saya kurang tahu juga tuh yang benar Mauser apa Mauser, bentuknya seperti ini. Untuk kopor mangga nih teman-teman. Trigger sudah AA. Oke, ada safety lock juga di sini, safety trigger. Kalau untuk kopor pertama kali datang itu variannya varian warna hitam ya teman-teman. Terus ini tabung pompa apa ya ini. Ini warna stainless, cuman saya kasih stiker dup warna hitam. Lumayan enak sih teman-teman. Unit ini sebetulnya udah lama sih, udah sekitar hampir 2 tahun saya pakai. Belum ada saya upgrade apapun, cuman baru satu kali ada apa ya, kerusakan sedikit di bagian palepnya. Jadi palepnya saya ganti. Palep aslinya itu warna putih teman-teman. Palepnya bahannya kurang bagus, jadi saya ganti yang warna hitam. Lebih di toko offline aja sih, offline. Sini. Secara keseluruhan sangat bagus ya. Untuk laras juga, laras ini masih laras standar teman-teman. Cuman memang saya lapping, pertama kali datang itu masih ngecek. Saya lapping beberapa kali. Lappingnya juga cuma pakai apa namanya, amplas yang dari kain. Terus saya potong-potong kecil, jadi bikin helai-helai begitu. Terus saya lipat dua, saya ujungnya saya kasih benang nilon, masukkan dari sini, tarik dari sini sampai ke depan. Nah, itu cuma sekitar 5-6 kali lah. Amplasnya juga yang paling kecil tuh, saya lupa ukuran berapa. Nah terus yang saya ganti cuma ini teman. Buka dulu. Nah, saya pakai Permisumi Grendel. Ini yang begini teman-teman. Kelihatan nggak sih? Tuh. Yang dia agak lurus-lurus gitu lah ya, bukan yang bulat. Dan ini nggak dipotong teman-teman. Ini sekitar 8 cm. Di sini jadi nggak ada saya potong. Masukkan langsung pas aja sih. Di putaran 2 putaran. Untuk FPS saya pernah coba di krononya teman, di track pertama aja sih, karena ini ada 3 track. Di track pertama itu sempat saya coba di angka 900 sekian, 990-an sampai 1010 kurang lebih itu lah. Saya juga nggak perlu
apa namanya FPS yang besar, karena small game aja saya mainnya main burung, main sawahan kebanyakan itu sih. Paling medium gamenya biawak, karena banyak banyak biawak di rumah teman-teman. Sambil bahas di biawak aja. Apalagi ya, teleskop. Kalau teleskop saya pakai Discovery ya, VT1 4.5, zoomnya sampai 18x44 AOE. Kayaknya nggak keluar lagi deh teman-teman yang seperti ini. Lumayan, cukup, cukup lah ya. Ini VT1, lu kelihatan ya, VT1 Discovery. Aduh. Tuh teman-teman. Nah ini teman-teman kelihatannya VT1. Ini udah keluar lagi kayaknya teman-teman. Ini juga boleh dapat murah dari teman juga. Dapat second tapi masih bagus, alhamdulillah. Ini saya beli sama teman 850. Dulu dia punya dua, dia bilang kalau dulu harganya sekitar 1.800.000 lah ya. Jadi ya, alhamdulillah lah dapat. Ini saya kasih apa namanya rel ya ke sini, karena saya pakai ini nih, saya pakai bipod Atlas ya, lumayan lah, lumayan kokoh dan lumayan berfungsi normal, banyak manfaatnya juga nih. Yang jelas buat ngompak nggak perlu disenderin ke tanah gini, jadi nggak kotor kan. Nah ini, nah ini dia teman-teman, penampakannya One Piece. Dia memang kebalik, ini kadang sudah ada cowokan tuh, kelihatan ya cowokannya ya. Cowokannya ini buat kita masukin mimis, karena ini yang single shot tuh, kelihatan ya cowokan. Kalau misalnya ini kita balik, One Piece nya dibalik, yang bentuk perahunya ini ya agak susah, sorry teman-teman. Bentuk perahunya yang melengkung ini ke yang ke atas ini kita taruh di belakang, kita masukkan mimis di sini susah teman-teman, tuh susah nyangkut pasti. Jadi memang ada bentuk yang seperti ini ya. Tuh. Terus saya pindah ke rem merah depan dulu ya teman-teman ya. Ya maaf teman-teman, namanya peralatan seadanya buat syuting. Nah ini seperti saya bilang tadi. Nah untuk pengisiannya seperti ini, saya lupa namanya apa nih, mungkin ada teman-teman yang tahu silahkan di kolom komentar. Aslinya yang berat biasa teman-teman, saya berikan ininya sama tutupnya. Nah ya gini, selama saya pakai tidak ada masalah, cuma sekali ganti ganti ya soletnya. Cuman itu aja sih, sama ganti per. Kalau ganti per cukup saran teman-teman juga, katanya bisa buat gigit juga karena teman-teman saya belum pernah bikin itu teman-teman, dan mungkin kesibukan juga. Jadi untuk masuk ke hutan, kalau untuk saya sih kalau bikin enak itu 1-2 hari lah ya, di hangat kan kalian camping ya. Dan saya memang pernah kemudian, apalagi malam di rumah. Ya mungkin itu aja singkatnya. Oh ini sorry, jadi bawah teman-teman. Nah ada krom ini di bawah. Krom apa sih ini? Kalau untuk amannya di 2.700 ya. Mentok di 2.800 atau 2.900. Tapi saran saya 2.700 aja deh, kita main aman aja. Kalau akurasi, akurasi saya pernah nyoba di 70 hits ya, alhamdulillah hits. Nanti kapan-kapan deh saya buat video pada saat saya nanti
Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman. Mungkin ada masukan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Salam satu laras, selamat malam, dan selalu bahagia. Jangan lupa bahagia. Teman-temannya, tunggu komennya, like, share, dan subscribe-nya. Ditunggu video saya selanjutnya. Dukung terus channel ini, teman-temannya. Oke. Salam satu laras dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.